Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Dika di sini. Jadi di video kali ini aku tuh kembali lagi berada di depan sebuah bekas bangunan villa hantu ya cuy, atau biasa disebut dengan villa kembar teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan mencoba untuk memenuhi suatu atensi yang sebenarnya ini tuh sudah banyak banget ya, yang meminta supaya saya itu coba datang kembali di tempat ini dan melakukan uji nyali teman-teman. Ya, walaupun saya itu sebenarnya sudah berkali-kali ya, kalau nggak salah sudah 4 kali ini teman-teman datang di dalam villa ini. Semoga kalian nggak bosan aja deh ya. Jadi saya itu nanti rencananya ya tidak akan hanya beruji nyali di dalam villa ini, akan tetapi saya juga akan membuat sebuah challenge ya, yaitu dengan menginap selama 1 malam di dalam villa hantu ini teman-teman. Oke lah, kalau begitu kita nggak usah lama-lama ya, berhubung saya saat ini juga sudah berada di depan bagian bangunan dari bekas villa ini, maka sekarang kita langsung saja teman-teman masuk ke dalam bekas villanya ya. Oke teman-teman, jadi sekarang itu untuk jamnya menunjukkan pukul jam 22 lebih 9 menit ya, atau jam 10 malam ya teman-teman. Ya, walaupun saat ini juga belum ada tengah malam gitu ya. Namun kalau boleh jujur, di sini tuh sudah terasa sepi sekali ya, teman-teman. Ya, walaupun sebenarnya masih ada juga sih 1 sampai 2 kendaraan yang lewat di jalanan yang berada di samping bekas bangunan villa ini ya, teman-teman. Oke, jadi di sini saya tidak akan mencoba untuk menjelaskan kembali ya tentang sejarah dari villa ini ya, mengingat pada saat episode sebelum-sebelumnya itu saya juga sudah sambil bereksplorasi ya teman-teman. Ya, saya harap kalian juga sudah menonton di edisi video sebelumnya terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, jadi ini untuk kamera CCTV sudah saya simpan di sini satu ya, dan ini tuh posisinya sama persis ketika saya melakukan eksperimen CCTV di saat pada episode satunya ya, beberapa waktu yang lalu. Dan sesuai permintaan dari kalian teman-teman, di sini saya juga sudah menyimpan kamera CCTV teman-teman ya. Oke, jadi ini untuk kamera yang berada di dalam ruangan ini ya, yang ketika itu banyak sekali kalian meminta ya teman-teman. Oke, dan ini untuk kamera 3 sudah merekam ya. Oke, sekarang saya akan langsung saja naik ke atas karena rencananya saya itu untuk melakukan uji nyalinya itu di bagian lantai atasnya ya teman-teman, dan sekaligus saya itu nanti akan mencoba menginap di dalam bekas villa ini. Oke, oh sebenarnya saya itu ngeri ya ketika melewati anak tangga yang berada di ujung sini tuh. Enggak apa-apa lah, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi untuk kamera utama ini saya letakkan di sebelah sini ya teman-teman. Oke, itu dia untuk kamera utamanya dan menyorot ke arah sini. Oke, jadi nanti itu saya akan melakukan uji nyali di lantai atas ini saja ya, untuk lebih tepatnya. Astagfirullah, itu apa, sumpah ada putih-putih teman-teman. Nggak tahulah, mungkin hanya pantulan dari cahaya senter saya ini saja ya. Oke teman-teman, jadi saya itu di sini juga sudah membawa karpet ya dari rumah. Ya memang rencananya bakalan saya gelar di sini ya, dan sekaligus ini tuh untuk alas ketika saya itu nanti bermalam di sini ya teman-teman. Dan sumpah teman-teman, itu tuh bikin halus saja ya. Ya, padahal itu hanya karung ya, hanya karung yang digantung seperti itu. Entah itu tuh ulah siapa yang menggantung karung di situ. Heran saya. Oh, oke. Oh ya, jadi untuk kamera CCTV itu sudah merekam ya di sana ya, dan sudah memantau pergerakan saya di sini ya teman-teman.
Sumpah gelap sekali, cuy. Oke. Jadi apakah saya bakalan mampu beruji nyali di sini dan sekaligus bermalam? Oke, teman-teman. Dan rasanya itu tidak lengkap ya apabila ketika saya melakukan uji nyali lalu saya nggak sambil bakar dupa ya di sini. Oke lah. Jadi untuk selanjutnya saya akan sambil bakar dupa ya. Oh iya. Kayaknya saya masih punya stok lilin deh. Ya, benar kan? Saya masih punya stok lilin, teman-teman. 2 lilin ya, lumayan ya. Sekalian saja saya bakar di sini ya. Namun jujur ya, ini tuh enggak bermaksud untuk ngepet atau apa gitu ya. Kalau saya menyalakan lilin di sini. Oh, sepertinya kok saya mendengar seperti ada yang sedang solawatan gitu ya. Itu kan kalau kalian mendengarnya. Padahal ini tuh sudah jam 10 lebih ya. Ya sudah jam setengah 11 ya teman-teman. Kita abaikan saja. Kita fokus uji nyali saja di sini ya. Sebentar kameranya akan saya sorotkan ke arah sini sajalah ya. Biar saya juga kelihatan. Jadi sekarang saya akan langsung saja bakar dupanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dupa yang bakal saya bakar kali ini tuh dupa yang gagangnya berwarna hijau ya teman-teman. Kalau kalian bisa lihat ya. Yang konon untuk dupa yang gagangnya hijau seperti ini tuh lebih manjur gitu ya ketika dibuat uji nyali seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah kok merinding ya. Merinding parah men. Ya, untuk dupanya sudah menyala ya teman-teman. Dan sekarang saya akan juga sambil bakar lilin ya di sini. Masih ada kendaraan lewat. Biarkan saja ya. Astagfirullah. Halo. Udah mulai ada suara-suara ya. Kita abaikan saja suaranya. Untuk lilinnya saya letakkan di depan sana satu, kemudian di sebelah sana juga ya. Sekarang saya akan coba untuk berdiam diri di sini ya teman-teman. Dan akan sambil gelap-gelapan ya di sini. Oke. Bentar ya, saya akan simpan dulu untuk tasnya ini, supaya nggak mengganggu pemandangan ya teman-teman. Panas sekali di sini cuy. Dan saya akan langsung saja untuk mematikan lampu lightingnya ini. Sementara untuk kamera utama yang saya bawa ini bakalan akan terus merekam ya. Ya seperti biasa,
Karena nanti itu juga saya bakalan ambil juga untuk audionya ya. Oke lah, sekarang saya akan langsung saja matikan lightingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lighting sudah mati ya teman-teman. Dan di sini hanya terdapat cahaya lilin beserta setitik cahaya dupa saja. Sedangkan untuk di depan sana hanya terdapat setitik cahaya merah dan itu dari sinar infrared kamera CCTV ya. Kita coba berdiam diri di sini. Oh, sumpah panas banget di sini ya. Oke. Okay. Masih ada kendaraan lewat ya. Dan barangkali dari teman-teman ada yang melihat sesuatu, entah itu di dalam kamera CCTV di lantai bawah atau di sekitar sini, silahkan kasih tahu di kolom komentar ya. Semoga saya kuat ya teman-teman. Ya, walaupun sebenarnya ini juga sedang lumayan gak enak badan ya saya itu. Namun gak apa-apalah. Demi kalian ya. Semoga kalian juga terhibur ya teman-teman. Oke. Oh ya. Jadi daripada di sini tuh saya hanya diam saja, maka sepertinya saya akan juga sambil memenuhi atensi kalian ya. Yang mana ketika itu ada yang meminta ya teman-teman. Kalau nggak salah ada yang komen gini ya, Bang, coba ketika bereksperimen CCTV atau uji nyali sambil putarkan lagu Lingsir Wengi gitu. Dan ada lagi yang meminta juga, Bang, coba sambil putar Kulhu Geni gitu ya. Kulhu Geni itu apa ya teman-teman? Jujur saya ya sebenarnya sudah pernah dengar sih ya, tapi ya masih belum familiar gitu ya. Oke, saya akan coba untuk sambil penuhi atensi dari subscriber saya itu ya. Jendelanya seperti gerak sendiri ya teman-teman. Oh, entahlah. Mungkin karena angin ya. Kita abaikan saja. Oke, jadi di sini saya kok saya dari tadi dengar suara ya? Wah, baru mulai loh ya. Kita abaikan saja teman-teman. Oke lah, kita lanjut. Sekarang saya akan coba untuk sambil putarkan lagu Lingsir Wengi ya. Bentar, sebelumnya saya akan cari dulu ya untuk lagunya. Oh, saya dengar suara burung hantu ya. Mungkin dari sebelah bangunan ini ya.
Mengingat untuk sebelahnya ini adalah hutan-hutan ya teman-teman. Ya, oke. Jadi ini untuk lagunya sudah ketemu ya. Dan sekarang saya akan langsung saja coba untuk putarkan lagu Lingsir Wengi ya teman-teman. Dan ini tuh sekaligus memenuhi atensi dari salah satu subscriber saya ya. Oke, kita langsung saja putarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dengar intronya aja udah ngeri ya. Astagfirullahaladzim. Ngeri nggak sih? Sumpah teman-teman, aku merinding cuy. Oke, cukup ya teman-teman. Udah cukup untuk lagu Lingsir Wenginya cukup ya. Karena sumpah merinding teman-teman. Ya walaupun di sini saya juga belum merasakan suatu interaksi ya. Oke, jadi untuk lagu Lingsir Wenginya sudah ya. Dan sekarang apa lagi ya? Oh ya, bacaan ayat Kulhu Geni ya, yang entah bunyinya itu seperti apa ya teman-teman. Bentar saya cari dulu ya. Kulhu Geni, oh ini dia. Kena copyright enggak ya? Kalau saya putar. Oke lah, kita coba aja ya. Jika nanti misal terkena copyright ya, mohon maaf ya teman-teman. Kalau enggak bakalan saya bunyikan untuk audionya ini. Oke, kita langsung putar saja untuk ayat Kulhu Geninya. Dan di sini tuh bacaannya ajian Kulhu Geni ya. Emang ajian teman-teman. Nggak tahulah apapun itu. Kita langsung saja coba putarkan ya. Ini ya. Ajian Kulhu Geni. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak kena copyright ya. Gak tahu kenapa teman-teman, ketika saya putarkan ayat Kulhu Geni ini justru
Saya kok malah parno ya. Sumpah ya. Padahal ini tuh bacaan Arab ya, teman-teman. Cobalah kita putar lagi ya. Masya Allah qadirun abadan abadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kun fayakun. Masya Allah qadirun abadan abadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sumpah teman-teman, merinding parah saya. Gak tau lah. Udahlah, stop saja ya. Putarkan ayat ini. Cukup ya teman-teman. Ya kemarin siapa sih yang atensi ya? Gokil ya. Qul huwallahu ahad. Entahlah. Artinya apa ya? Apakah memang ayat ini tuh untuk manggil hantu gitu? Atau semacam kayak bacaan ayat ru'yah ya teman-teman? Oh, saya dengar suara anjing cuy. Entahlah, mungkin itu dari villa yang masih ditinggali ya. Jam berapa sih? Ya baru jam 11 kurang sedikit ya. Hampir jam 11 malam. Lupa masih cukup panjang ya. Oke, jadi nanti saya akan melangsungkan uji nyalinya ini sampai dupanya ini habis ya teman-teman. Dan setelah itu saya akan langsung saja beristirahat di sini. Oke. Bentar saya ambil air minum dulu ya. Untuk lilinnya itu kok sudah habis ya yang sebelah sana. Ya. Biarkanlah ya. Saya akan minum dulu teman-teman. Cukup minum air putih saja ya. Karena enggak ada kopi di sini. Dan tidak lupa ya, di sini saya juga sudah bawa bekal. Roti ya teman-teman, enggak kelihatan ya. Barangkali di kamera CCTV kelihatan. Makan dulu rotinya ya. Inilah buat ganjal perut. Alhamdulillah ya, enggak sambil turun hujan. Waduh.
kotoran dupanya di karpet semua dong. Mana nanti mau saya buat tidur ya? Oke. Dupanya saya pindah di sini saja, teman-teman. Nah, saya letakkan di karpet malah. Kotorannya jatuh di karpet semua ya. Bentar ya, saya nyalakan dulu lightingnya. Itu kan jadi kotor dong. Berantakan jadinya. Bau ya. Sip. Saya matikan kembali lightingnya. Oke. Lanjut makan roti ya, teman-teman. Lilinnya sudah mati ya, yang di sebelah sana. Sayang sekali. Ya, harap maklum ya, karena lilin bekas ya, teman-teman. Alhamdulillah. Ada orang yang berteriak, cuy. Enggak tahu lah. Dan sejauh ini saya belum merasakan interaksi apapun ya di sini ya. Saya dengar suara. Saya dengar suara. Hello. Suaranya kayak di atas plafon itu ya. Di dalam ruangan. Angin, teman-teman. Ya, fix. Itu pasti karena ada angin. Gila. Mulai ada suara-suara ya di sini ya.
Kita coba cek ke lantai bawah ya teman-teman. Aman kan? Oke, itu kamera CCTV-nya. Aman ya. Suara apa cuy? Apa ya? Suara auman ya? Semoga terekam di kamera ya. Sumpah aku ngeri kalau ada hewan masuk cuy. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Saya dengar suara pintu yang dibanting ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim teman-teman. Dan lagi-lagi pintu itu menutup cuy. Ya, fix ya. Pintu itu yang menutup. Sudah pasti juga bakalan terekam di kamera lantai bawah ya teman-teman. Dan sekaligus di kamera yang berada di dalam ruangan itu. Oke, kita coba cek ya ke bawah. Sudah pasti pintu yang ada di sana, ya. Astagfirullah sampai belibet saya ngomongnya. Kita coba cek ya teman-teman. Saya akan nyalakan dulu lightingnya. Saya agak ngeri turun di sini ya. Dan sumpah ya. Di sini tuh sama sekali nggak ada orang ya teman-teman. Di sini tuh sama sekali nggak ada orang selain saya ya, seorang diri di sini. Tahu kalau kalian nggak percaya, kita coba cek ke bagian luarnya ya. Di sini tuh hanya ada semak-semak seperti ini saja, dan itu untuk bangunan villa yang kedua ya. Dan saya juga masih mendengar suara kayak suara auman ya teman-teman. Entah itu suara apa, bukan. Ini untuk bagian depan dari bangunan villa ini. Mungkin itu suara apa kayak, saya juga nggak tahu lah. Apa yang terjadi di tempat ini? Bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman. Kalau di sini tuh sama sekali nggak ada siapapun ya. Kita coba cek ya. Kita coba cek di dalam lemari nggak ada siapa-siapa ya. Ya teman-teman. Di atas juga kita cek coba, nggak ada ya, nggak ada apapun selain hanya barang-barang seperti ini saja. Oke, dan kalian bisa mendengar sendiri ya tadi untuk pintunya ini menutup sendiri. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini pintunya juga bergerak teman-teman. Dan bisa kalian lihat ya, posisinya menutup seperti ini. Entah tadi itu menutup atau kebuka ya.
lindungi saya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya mendengar dua pintu yang terbang. Astagfirullah, itu tikus cuy, kaget aku. Tikus. Oke. Dan fix ya, pintu yang ini menutup kembali. Ditambah barusan juga pintu di sebelah sana menutup ya teman-teman. Lalu apakah saya bakalan mampu untuk bermalam di sini? Oke lah, jangan nyerah ya. Pasti saya mampu. Ya, karena saya yakin kalau derajat manusia itu lebih tinggi daripada derajat jin ya teman-teman. Oke, maka saya di sini tidak akan menyerah dan akan menyelesaikan challenge kali ini ya, untuk bermalam di tempat ini. Oke, jadi buat semua penunggu yang ada di sini dalam bentuk apapun itu kalian, ya, jangan kira kalau saya takut ya di sini ya. Dan silakan sekalipun kalian itu ingin menampakkan diri, oke, aku tantang kalian ya, karena kalian itu sudah membuat saya, astagfirullah. Oke teman-teman, saya akan tutup saja pintunya ini ya, saya akan tutup, kemudian saya akan kembali ke atas ya untuk segera beristirahat ya teman-teman. Oke, pintu sudah tertutup, kamera CCTV juga sudah masih merekam ya. Untuk pintu yang sebelah sini sudah menutup ya. Oh belum, tadi saya tendang ya. Oh cukup keras ternyata. Oke, dan saya nggak takut ya, saya nggak takut buat semua penunggu yang ada di sini. Saya akan tantang kalian. Silakan kalau mau berinteraksi lagi dengan membuka pintu ini. Oke, saya akan abaikan kalian kali ini. Saya akan langsung saja naik ke atas lagi ya teman-teman. Jangan dikira saya takut dong. Oke. Ayo, kalau mau bermain-main. Ya Allah. Alhamdulillah. Ternyata masih ada orang yang bersolawatan di sini ya. Saya dengar orang solawatan teman-teman. Cukup membuat saya agak sedikit lega ya. Ya, walau kepala sebenarnya cukup berat ya. Alhamdulillah ya Allah. Oke. Enggak tahulah teman-teman. Semoga aku betah ya. Hampir jam 11:30 ya. Alhamdulillah. Saya masih mendengar orang yang bersolawatan dan cukup menyejukkan ya.
Oke teman-teman, dan sepertinya untuk sesi uji nyalinya saya sudahi dulu ya, dan sekarang saya akan segera untuk beristirahat ya. Saya gemetaran. Saya gemetaran, cuy. Saya akan beristirahat di sini selama satu malam ya. Namun sebelumnya saya akan terlebih dahulu untuk membereskan lilinnya ini. Akan saya matikan ya. Lilin saya bereskan. Kemudian untuk dupanya ini, kebetulan ini juga sudah mati ya dupanya. Saya bereskan. Lilin sudah saya matikan teman-teman. Wah, gelap sekali ya. Saya nyalakan lightingnya ya. Terpaksa saya harus nyalakan lighting kali ini karena gelap sekali ya. Oke, semua sudah beres dan saya akan langsung saja beristirahat di sini ya. Oh ya, untuk kameranya ini bakalan standby terus ya. Namun kira-kira saya letakkan di mana ya? Oh ya, di sini sajalah supaya bisa sekalian menyorot ke arah saya ya. Ya, oke teman-teman, untuk kamera saya standby-kan di sini ya dan menghadap ke arah saya tidur. Oke, namun untuk cahaya lightingnya ini akan saya nyalakan terus ya, karena jujur saya itu nggak terbiasa kalau tidur gelap-gelapan ya teman-teman. Ya harap maklum saja. Untuk cahayanya ini akan saya redupkan ya. Ya kira-kira segini sajalah. Oke, cukup. Saya akan langsung saja tidur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sama saya tidur di sini nggak ada gangguan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong lindungilah saya di sini, dan buat teman-teman juga selamat beristirahat ya. Semoga hari kalian tetap menyenangkan. Oke. Oke teman-teman, setelah aku menyelesaikan sesi uji nyaliku, jadi kini tibalah pada sesi selanjutnya, yaitu untuk bermalam di tempat ini. Jadi di sini aku awalnya sangat susah sekali untuk memejamkan mata, dan kejadian ini tuh sama ketika pas bermalam di bekas musola pada video sebelumnya itu ya. Ditambah lagi, karena aku masih shock atas kejadian pintu yang menutup sendiri di lantai bawah tadi ya teman-teman. Oke. Selama aku masih terjaga, aku hanya menghabiskan waktu dengan berdiam diri, dicampur dengan rasa penuh akan kecemasan ya. Dan pada kisaran jam 2 malam, akhirnya pada menit ini, aku sudah bisa tertidur teman-teman. Ya, walaupun gak pulas-pulas amat sih ya. Oke, kita lanjut pada kisaran hampir di jam 3 dini hari. Tak disangka, di sini kembali muncul suatu fenomena. Jadi setelah saya cek satu persatu pada kamera CCTV-nya, dan ternyata ada suatu kejadian pada kamera 3. Sekarang coba perhatikan teman-teman untuk pintu almarinya ini. Seperti yang kalian lihat ya, kalau pintu almarinya ini bisa menutup sendiri.
Jadi seperti biasa, kira-kira apa penyebabnya? Silakan berikan pendapat kalian ya. Dan setelah fenomena tadi hingga pagi yang cerah tiba, selama aku beristirahat, sepertinya sudah tak nampak fenomena lagi ya teman-teman. Dan akhirnya aku pun terbangun pada kisaran jam 6:30 pagi. Ya, oke teman-teman. Alhamdulillah, sepertinya saat ini pagi yang cerah sudah tiba ya. Oh, dan saat ini tuh sudah pukul 7:27 ya teman-teman. Dan hari ini hari Selasa, tanggal 19 Desember. Oke, dan kalau boleh jujur, kepala saya pusing sekali teman-teman, berat rasanya. Namun ya, syukurlah, nampaknya semuanya masih aman ya di sini. Wah, sumpah, pusing sekali kepala saya. Ya, ini tuh mungkin efek dari kejadian semalam itu ya, karena lagi-lagi untuk pintu yang ada di lantai bawah sana itu menutup sendiri ya teman-teman, gokil ya. Dan sepertinya ada satu pintu lagi yang menutup waktu itu, nampaknya yang ada di sebelah sana ya. Oh, mohon maaf ya kalau saya ngomongnya masih agak belibet, harap maklum saja teman-teman karena belum 100% sadar ya. Oke, kita coba cek CCTV yang ada di lantai bawah sini ya, kamera 2 apakah masih merekam. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, semoga aja masih merekam ya teman-teman. Sekarang kita coba cek yang ada di dalam ruangan ini. Astagfirullah. Sumpah baunya, bau kotoran kelelawar ya. Oh, ini sepertinya masih merekam ya. Oke dah. Dan aku nggak tahu ya ada apa dengan ruangan ini tuh sebenarnya. Karena lagi-lagi kejadian pintu menutup sendirinya ini terulang kembali ya teman-teman. Ini kok pintu almarinya tertutup ya. Kalau kalian bisa lihat muka saya ya, masih acak-acakan sekali. Oke lah teman-teman, ini kenapa kok pintu almarinya ini menutup seperti ini? Apakah semalam itu memang menutup seperti ini atau terbuka? Saya kok kurang ingat ya. Gak tau lah. Oke. Dan mengingat saat ini
Sudah pagi ya. Saya juga sudah menyelesaikan untuk challenge di video kali ini. Maka sepertinya saya akan segera saja untuk menyudahi video ini ya teman-teman. Dan aku akan segera saja untuk melihat hasil perekaman CCTV-nya ini. Ya, kira-kira sudah terekam suatu fenomena apa saja selama aku tidur di sini tuh ya. Oke lah, saya ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan apabila masih banyak kesalahan di video ini, ya saya mohon maaf ya teman-teman, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terakhir nama aku Dika. So, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.